nanti pas resepsi undang aku, karena aku kan udah kenal Leslie udah lama, jadi aku tuh pengen datang kayak udah kayak tamu aja gitu, nggak mau aku make up gitu. Jadi dia udah sempet minta sih. Iya, kemarin kan kita lagi syuting, lagi ada acara, terus habis itu dia ngasih tahu abis kita itu ya apa foto pilot ya sama siapa sama Om Ali sering sapu kan kayak kaget gitu terus gitu pas iya terus konsepnya apa aku mau pakai konsep minang karena kan si Minang itu ternyata minang ya dari mana. Katanya emang dari Leslie sendiri langsung ngomong kan tadi kan aku ngomong ke Kali, katanya dia nggak ngomong duluan, cuman kalau ngomong ke Kali katanya dia mau pilot. Iya, mau pilot. Jadi kemarin gimana sih konsepnya emang kita ngambil konsep ini kan, konsep rawat konsep Padang kayak pakemnya aja kayak foto gadang. Tapi nggak sih, nggak sih kalau misalnya kemarin tuh dadak yang apa gitu, kok bisa ngomong gitu? Nggak, emang kayak, kita kan suka kasih surprise kan, biar netizen menerka-nerka. Terus ada Twitter, kita buktiin aja. Nggak, Lesti itu nggak tinggal orangnya, ya. Nggak usah banyak ini, yang penting langsung. Yes. Tapi sebelumnya emang itu tuh langsung mendadak, apa sebetulnya emang mendadak? Sebelumnya ya, udah pengen cuma kayak Les itu sukanya yang kayak gitu jadi yuk fotonya kan terus dari make up sendiri gimana sih untuk make up ya kayak standarnya aja sih karena emang ngambil konsep kayak rewel pengantin dari ini ya mungkin kayak dari mereka berdua sendiri, kalau dari Kariski sendiri ini melihat mereka tuh udah cocok ya kok gitu. Iya. Udah cocok sih saling bucin gitu kan, saling sayang, saling mendukung dua-duanya gitu. Bisa foto lagi foto-fotonya sendiri? Foto-foto karena kemarin kan Lesti kayak sih bilang kan Lesti jadi kayak Lesti baru juga datang berdua terus bilangnya nyusul. Kabarnya tuh pas kemarin kan kakak minggu kemarin kira-kira apa sih kak bertanggal berapa kabar bahagia ini untuk foto kawin? Rewetnya belum lama juga kok dari fotonya itu di posting sama si Bilang. Oh belum lama. Selain konsep dari Padang itu ada konsep yang lain kan? Tidak ada. Kenapa pilihan Padang? Karena mutasi pas resepsi itu Lesti pakai ada di Sunda kan. Pastinya dia ngambil minangnya dari sekarang. Oh dari permintaan dari Billy atau Leslie? Ya kayaknya sih dari Billy karena Billy emang dari Padang kan papahnya. Ada berapa baju kan digunakan dalam foto kawin itu? Kemarin sih cuma tiga baju. Baju apa aja kamu selalu bilang? Nah, semua foto gadang, cuman foto gadang yang modern karena pakai kebaya biru terus kalau yang dua itu emang kakeknya cuman beda warna. Warnanya apa aja kak dari setiap tiga baju itu kan? Warnanya tuh ke gold terus sama gold sama merah keunguan gitu lah. Pas foto kawinnya itu kita melihat romansa mereka berdua itu seperti apa sih karena anaknya tuh apa ya suka bercanda dua-duanya jadi ya bercanda gitu aja sih bercandanya seperti apa kan? Banyak netizen yang melihat kan penasaran kan dengan video itu seperti apa sih kan suka bercanda aja sering lagi kan tak kadang kentut yang satu kentut gitu aja sih kayak gitu. So sekarang kita bicara tentang baju sebutkan nggak mungkin nominal berapa kisaran semakin kalau budget ini masih tetap standarisasi budgetnya berapa kali langsung aja ke PA aku ini sudah dijelaskan juga kan banyak yang juga atau dari fednya sendiri yang bertanya berapa soalnya ini sangat fenomenal kan masih standar aja. Kalau misalnya ini kan, kakak kan dikabarin langsung oleh Lesti untuk foto pra wedding. Dikabarin juga kan untuk foto weddingnya, atau seperti apa? Kalau foto wedding, belum sih.
karena aku itu pas foto wedding langsung resepsi kan itu kayaknya. Iya, jadi nggak bakal foto-foto lagi. Kalau nanti pas resepsi bakalan sampai make up terus seperti apa? Nanti pas resepsi bukan aku, karena aku kan udah kenal Lesti udah lama, jadi aku tuh pengen datang kayak udah kayak tamu aja gitu, nggak mau aku make up gitu. Jadi dia udah sempet minta sih, karena aku kayak nggak mau kan aku pengen datang tiap hari lu udah gue make up, jadi aku pengen datang aja di hari spesial kamu. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa!